Let's go, kita gas. Oke guys, jadi kami lagi main mode prop hunt guys ya. Sebenarnya ini udah 2 hari guys, cuman nggak ku upload karena agak susah gitu sih guys. Maksudnya tidak semenarik banget gitu. Oke, kita main berlima. Kasih yang terbaik kawan-kawanku. Jangan membankan tim ya guys ya. Ini orang-orang ini baru main guys, jadi nggak ngerti. Aduh, kita menangkap pula. Lagi kenapa kita nggak sembunyi aja? Ada penjaga. Gua pakai detektif. Gua penjaga, gua penjaga. Scott boleh, Scott boleh, Scott boleh. Jangan bolong, jangan bolong, jangan kuncuran, jangan kuncuran, jangan kuncuran, woi. Ganti. Aduh. Si beban baru main, udah nggak beban. Aduh, flashbang lagi cuy. Kuncur jangan mikir. Aduh, salah pilih jir, tadi detektif lo. Ini asisten. Ya, ada yang pakai scout nggak sih? Ada kan? Pakai skillnya lihat kalau ada orang yang ini. Ini nih ada satu ini. Ke atas, ke atas. Ini yang scan ini area apa enggak sih? Itu ke arah dropship. Nah, tuh ya, oke. Anjir lu. Sumpah coy, dapat gua coy. Ah, gila banget. Itu gua udah kejar senjata. Aduh, gimana lagi? Ini coy, ini dia kejar nih. Lari ke arah kantor, ke arah kantor. Tuh. Di kantor ini. Oh iya, ke spesimen, ke spesimen ya. Awas ke Gojek, Aduh, skill gua cooldown lagi. Iya. Gua masih ada jejak. Bukan bungguan itu. Ke labu, ke medis ya. Medis. Mati. Iya, mati. Scan gua cooldown soalnya. Tadi. Oh, ini ada lagi nih. Di sini. Di mana? Dalam toilet. Toilet itu enggak tahu aku itu di mana. Dekat toilet. Ini. Coba scan di sini, Sisa 2 nih. Gua cooldown lagi habis. Cari tempat lain dulu aja. Ini nih. Tadi aku scan aku di sini. Ini tisu atas. Ada. Enak kan bisa terhubung semua kan? Tapi terbatas anjir, ininya portalnya cuma 3 doang. Ya 6 harusnya kan? Iya, harusnya 6. Cari-cari mencar-mencar kalau ada orang kabarin. Gua tes lihat oksigen. Oke. Isi galon udah gua scan ya. Batu-batu pinggir jalan di skill aja, dicek aja. Yang pakai scout, jangan pelit skill ya. Scoutnya saya yang sering pakai aja, nggak apa-apa. Ini gua lagi pakai scout ini, gua pakai terus. Mencar, gua di ruang simpan udah ada yang cek belum? Kayaknya masuk air simpan situ deh. Air simpan, senjata, komunikasi. Belum ngecek. Labu, cek labu. Udah gua. Jarang loh ada yang air simpan. Dekat reaktor juga nih. Cek nih. Nah itu coba senjata, scan dulu nih. Ini ada nih kayaknya nih. 1 menit lagi loh. Ada nggak? Coba cari sky, cari scan sky. Aduh, nggak ada. Kalau ada benda yang posisinya janggal itu kill aja, cop. Ada yang ngambil koin di mana tuh? Biru. Waduh, masa kalah lagi tuh. Wah, spesimen yang ngambil koinnya. Spesimen gak ada yang ngecek kah? Aku di bawah medis. Aduh, gue scan gua abis. Oh, ini. Ngilang anjir. Unglon. Mana? Aduh. Lah, di labo pojokan. Aduh. Tiba-tiba ngilang loh. Ulang. Skillku cooldown lagi. Flashbang. Jangan survivor, flashbang aja, bunglon, flashbang. Aja flashbang. Bisa
kalau dikejar kita pakai skill. Enak itu pakai bunglon itu. Yang enggak ngerti ini ya, ngumpulin kok ini ya, koin aja. Apa diam aja maksudnya? Oke, gue diam di pojok sini ya, gue gak ketahuan nih kayaknya nih. Gue udah dapat 2 koin sih. Koin 3 lagi. Ada tuh. Di Orsikin sama di luang listrik ada orang. Dikin sama luang listrik ada orang. Ya, udah ada yang mati belum? Belum ada yang mati kan? Ada orang. Labu arah spesimen ada 2. Ruang senjata ada orang gak? Dekat ruang senjata? Ada satu. Ini ada koin dalam ruang senjata, gue mau ngambil. Bisa lihat ya. Bisa lihat baru tahu. Ya bisa lihat sekarang. Gimana cara ngelihatnya? Itu map belum update nggak bisa lihat kan. Tapi sesama kan teman doang tapi ngelihatnya. Iya. Ini di itu udah paling atas. Di pojok udah paling atas. Koin dulu coy, koin dulu. Koin dulu. Sendiri jir bukan musuhnya. Woi, si hijau jalannya kenceng banget anjir. Jalan mulu dia. Hey, awas. Gua udah ngumpulin koin nih. Satu lagi dong koin dong. Ada satu koin. Jangan tumbal aja enggak apa-apa. Tumbal. Ah, tuh. Ketahuan. Lu liatin deh. Rame banget di dekat listrik. Ah, gua tahu tempat sembunyi yang aman, coy. Yang enggak ketahuan di sini rupanya. Satu koin lagi, satu orang dong. Itu yang dekat labu. Hantu. Lu keliling, liatin. Aduh, ini hampir ketahuan nih. Di dekat kantor banyak. Ada 2. Iya, cuma gua langsung gas ambil. Cekin ruang spesimen tuh. Tuh si Ungu dia mau jalan ke spesimen, liatin ada orang enggak? Hantu kerja dong. Satu sama di kantor, satu di kantor satu. Enggak, itu si Ungu mau nyari koin. Udah cukup. Oke, aman. Nice. Mendem aja. Wah, ini gua aman banget anjir, enggak kelihatan di map malahan lo batunya. Karena ketutup desain, ketutup ini objek. Oh, tong gitu ya. Enggak, coba lu lihat hantu sini, si ke gua sini, ke warna merah. Lu gimana Pak? Di bawah keset tuh aman kan. Wah. Jadi batu. Terus lu di pojokan, enggak nampak kelihatan sama desain mapnya, enggak kelihatan jadinya. Yang jalan kelabu rame banget ini. Di mana, Pak? Enggak usah jalan-jalan nih, Cuk. Koinnya cukup udah. Udah, koinnya udah cukup kok. Wah, tapi gua gergetan anjir pengen jalan-jalan. Nah, iya kan, kayak rasa pengen keliling aja gitu, kejar-kejaran aja gitu. Kalau kejar-kejaran pakai bunglon aja bang nanti. Ini flashbang nih. Habis ini kan. Oh, 3. Siapa yang ketahuan? Bukan? Aduh. Hati-hati ya. Si hijau kebunuh dong. Iya, dia gerak mulu anjir. Iya, jalan-jalan kenceng dia jalan-jalannya. Di ruang spesimen nggak ketahuan ya? Itu seharusnya rawan loh di lorong itu. Gue selalu ngecek di situ loh, tapi dia nggak ketahuan ya. Gue spesimen tuh lorong pasti gue cek, gue scan. Berpikir terbalik gitu. Udah, gue ambil koin cari mati lah. Gue ambil koin cari mati. Ya, ambil koin. Gue dikit lagi nih. 3, 2, 1, menang kita. Bentar guys. Oke. Jangan konjur. Oke. Oh, kita nyari ya detektif deh. Kita detektif semua. Scott yang ada Scott. Aduh, kita nggak enak anjir tim nyari, enak sembunyi. Iya. Ribet di flash nih. Lah. Sombong ini. Lah, mati nih. Mati tuh. Ya, langsung skor, cari. Jejaknya, gue ngeliat. Ini. Kotak besar satu. Kertas satu. Oh, dia pakai seal. Ini sini. Tahu nama gue nih. Nih kill.
Gimana? Itu tuh. Ini pisang ini. Nah, mati. Satu lagi labu. Satu lagi spesimen. Satu orang ke bawah dong. Gua spesimen. Gua udah sampai spesimen ya, tapi enggak ada jejak sih. Ya, ayo. Ayo. Oh, ketahuan lu. Ini spesimen nih. Ah, mati. Double ya. Dua lagi menang. Ayo bisa. Bisa ini. Bro. Eh, ini di kantor gua kena flash. Sabar. Gua tunggu depan. Udah. Mati. Nice. Satu lagi nih. Ayo mencar. Coba cek di ini, cek di ruang oksigen, dekat oksigen. Ini coba. Di mana? Iya, menang. Easy peasy, guys. Waduh, GG banget tim kita ya, guys ya. MVP. Back to lobby. Lobby ya. Babak pertama kita menang, guys. Kamu siap pada bincang. Oke, jadi pertama kita menang, guys ya. Babak pertama kita menang. Kita invite lagi teman-teman kita, guys. Mana nih Sky Eye nih? Sky Eye. Satu lagi siapa sih tadi? Si Gengs ya. Oke. Nama berapa orang? Tadi sombong banget pisangnya ya. Depan kita joget-joget. Jadi bunglon loh dia. Oke. Kocak banget anjir. Kita gas ya babak kedua ya. Let's go. Oke, jadi babak pertama kami udah menang, guys. Easy loh. Oke, let's go. Kita aduh nyari mulu dari tadi, Cok. Detektif dong. Scott detektif dong. Jangan penjaga boleh lah. Kan yang sombong lagi dia tadi. Iya, jadi kita ngikutin jejak kakinya enak, coy. Kalau dia ke gua kan, gua kan detektif nih. Itu jejak kakinya kelihatan kalau jadi benda apa jadi orang? Jadi benda ya? Jadi gini, Bang, mulai juga. Mati mic-nya. Bro, ini kalau jejak kakinya kelihatan pas jadi benda apa pas jadi orang? Lah. Oh, putih ngapain? Ini, lari dia nih. Di mana? Ini. Dia pakai shield tadi. Gua kill enggak mati loh. Untung gua coy yang kill, coy. Iya, tadi shield-nya gua yang hancurin. Ya udah dah. Nah ini bunglon di komunikasi tadi lari keluar. Terus ada senjata nih. Ayo lo, nah, siapa lo yang di sini lo? Apakah lari, ada orang? Ini pak. Ini. Di spesimen kalau ada orang bilang ya, kalau ke arah spesimen. Masuk ke kantor. Jadi batu masuk. Mati. Udah mati ya? Mati. Kena gojek mulu buat pak ke spesimen nih. Ayo lo, iya. Ditungguin. Gua tungguin lo. Ayo. Spesimen udah gua scan ya, sedikit. Sebagian udah gua scan. Oke. Satu lagi. Ayo di mana? Kita cari lagi, guys. Bukan. Scan toiletnya, scan. Labo udah gua scan. Ini di pojok-pojok sini udah belum? Belum. Lagi ada di sini nih. Senjata OTW, bro. Kecil banget. Pakai ini. Jadi pena dia tuh. Oh iya benar. Ini. Dapat saya ini. Ini nih. Ini gue pesen nih. Iya. Mudah sekali ya. Aduh. Gimana ini? Lemon ada dokter, ada flashbang aja deh. Jangan trainer. Harapan bangsa. Oh, dokter laki lu, dokter. Dan dokter berani gerak. Koin dulu. Aduh, enggak ada batu ya? Ah.
Anjir, mana batu, cok? Oh, ini batu. Ada 2 koin. Aduh, malah nggak dapat batu, cuy. Nice, dapat batunya. Oke. Oke, gua ada satu koin lagi, kita udah unggul sih. Cok, tolongin gua, cok. Gua dikejar, cok. Ya, mati semua ya. Udah ada daman. Diam. Jangan mati. Gua dikejar, anjir. Ya, jangan ke gua dong. Jangan ke dua. Pakai skill lu, cok. Yang dokter siapa sih? Mati. Ya, dokternya. Ramai banget di oksigen. Ini tempat gua paling aman, anjir, beneran. Ya, tempat gua ngumpet sama sebenarnya ngumpet aman tuh. Dapat 2 poin, kan? Yang pakai rumput siapa, cok? Yang punya rumput. Enggak, gua pakai batu kecil soalnya. Enak. Terus gua di ya, teman kita. Siapa tuh ketemu? Udah diam aja, diam-diam tuh. Sisa 2 kita. Kalah nanti. Waduh, ada yang datang. Gimana, bro? Gua jagain. Labu rame banget memang. Aduh, di kantor juga rame ini. Ayo bisa yuk. Kantor sih nggak ada orang, di kantor nggak ada orang. Nggak apa-apa, udah unggul koin kok. Slow. Kecil ya. Wah, parah banget janji si Rapi, anjir. Itu di mana Rapi, nggak kelihatan? Iya kan, nggak kelihatan kan? Tuh kan, nggak kelihatan kan? Dia nggak kesini, nggak kelihatan bendanya. Kebalik map. Gua kena. Batu seperti ini. Dia batu kecil itu bisa nyelip. Iya, ini tempat pertemuan paling hebat RTP Club sih di mode ini sih. Gua udah ketahuan gua ini. Udah ketahuan gua. Umpet aja bang, udah 3-3 kena scan lagi. Aduh. Sisa siapa nih? Wah. Gua deg-degan, anjir. Gua dapet 3 anjir, di scannya 3. Berapa lu pak? Kalau ngulun lah ambil. Enggak, ntar kalau gua kena scan gua ini pakai skill kilatan. Iya, ambil koin itu yang apa yang mau habis aja waktunya ini. Enggak, ini udah menang kok. Kalau seri kita menang kok. Menang. Emang kalau seri. Iya, kalau gua enggak mati menang kita. Dari pihak yang ambil koin. Kalau enggak mati. Oh, semenit lagi nih. Iya, betul. Mantau dong yang dekat-dekat gua, ada yang mau kesini enggak? Ada itu di sini. Anjir. Mana Bang Rafi? Gua ngelihat bayangannya deg-degan, cok. Wah. Gua ngeliat bayangan deg-degan. Enggak, berasa dikejar orang penjahat enggak sih? Berasa dikejar penjahat enggak? Kebalik, coy. Serasa gua penjahatnya, gua dikejar polisi. Si coklat di sana ini. Dia nyolong koin. Iya. Oh, sumpah ini tempat paling aman sih dari game ini kayaknya. 30 detik lagi. Gua jalan-jalan ya. Jangan. Pada takut kalah, anjir. Efek dari sini mantep efeknya ini, bro. Duduk-duduk ini. Ini PG. Wah, ini tempat paling aman di mode ini sih. Paling nggak ketahuan. Jangan sampai ada orang tahu lah. Yaudah, jalan-jalan. Iya. Easy peasy, guys, ya. Dua game, wah, summon school nih, bos. Iya, main sembunyi-sembunyian sama summon school ya, guys, ya. Balik ke lobby, guys. Oke, guys, jadi itu dia tempat persembunyian di mode Prop Hunt yang paling aman versi RTP Clip. Ya, guys, ya, aman banget, sampai nggak ketahuan, nggak kelihatan pun nggak kepikiran pun nggak, luar biasa ya, guys, ya. Kalau kalian ngikutin teori ini, tips ini, kemungkinan kalian udah ketahuan karena ini bakal orang banyak nonton videonya ya, guys, ya. Oke, itu aja, semoga kalian suka di mode Prop Hunt ini, sangat seru ya, guys, ya. Turnamennya aku bikin di mode ini aja deh. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa. Salam fitnah. Bye-bye.